Ya, sekarang saya akan mengecek oli mesin Honda Beat ya, apakah masih bagus atau tidak. Soalnya udah 2 bulan 3 bulan kata yang punya. Langsung saja kita gunakan obeng. Obeng kunci Inggris sesuai dengan posisi setelan Honda Beat ya. Kita putar ke kiri. Nah, mudah banget. Apakah masih bagus pening atau tidak ya? Oh, udah agak hitam, tapi kok enggak ini ya? Nih. Ini hasilnya teman-teman, coba kita lihat di sini. Udah hitam banget, nggak ada terlihat bening. Ini ya udah harus ganti. Coba kita ambil lagi, coba nih tanganmu. Ini udah kayak kecap, ini udah wajib diganti ya. Ini juga ada bekas apa sih, debu-debu pada nempel, ini harus dilap pakai kanebo. Soalnya lagi musim hujan. Kita lap dulu. Ini bisa aus ini. Itu yang di pasar itu. Ini kan ada sedikit pasir, kita tempel aja. Takutnya pada masuk ya di sela-sela. Ini juga nutup olinya tadi kayaknya kurang kenceng. Oke, tutup kembali. Ini kayaknya nggak pakai apa sih namanya, nggak pakai obeng kayaknya. Takut patah, pakai tangan doang. Yang awalnya kayak ini bengkelnya ini, kita kencengin pakai obeng. Nah, hook cukup. Oke, sekian, terima kasih. Caranya seperti itu, ngeceknya ya.